Welcome back to the Hermansyah A6. Jadi hari ini aku kedatangan fans aku yang katanya pengen banget makeupin aku. Jadi ternyata katanya tuh, iya memang aku pengen banget makeupin Aurel. Jadi cerita tuh gimana sih kak? Iya, jadi selama aku, first of all aku makasih banyak sudah bisa hadir di sini. Yes. Aku emang udah sering juga sih makeupin artis segala macam. Cuman kayak aku pengen banget makeupin Aurel. Karena kayaknya Aurel tuh icon, salah satu icon makeup enggak sih? Kayak salah satu public figure yang doyan makeup. Enggak semua. Iya emang. Bener emang, kan? Emang bener gak sih aku makeup artis suka dandan. Iya, jadi emang kayak aku pengen banget dandanin Aurel supaya kayak pengen lihat beda atau enggak. Iya, terus iya. Semoga aja Aurelnya suka. Pasti, karena aku udah ngeliat Instagramnya. Jadi hari ini mau bikin look buat aku tuh gimana nih hari ini? Oke, jadi hari ini aku sebenarnya udah ada inspiration. Ini look yang sudah pernah aku buat beberapa lama yang lalu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak tuh? Di zoom ya? Kelihatan ya? Oke, jadi ini sebenarnya sih ini waktu itu aku bikin kayak bridal look gitu, tapi ala-ala princess gitu ya, Jasmine atau apa. Nah terus ya jadi kira-kira kayak gini, agak-agak sedikit Barbie, sedikit princess. Ini bener-bener kayak jauh dari saya gitu ya. Iya. Biasanya kan Aurel kayak yang apa ya, lebih ke arah coklat-coklat gitu ya. Iya. Aku pengen agak sedikit pinky-pinky. Pinky-pinky, oke. Biasanya kan suka nggak cocok, tapi kayaknya insya Allah ini amin cocok. Ya Allah. Oke. Bismillah. Oke, kita mulai. Oke, langsung aja nih. Iya, aku udah nggak sabar. Oke, jadi pertama-tama biasanya kalau aku itu make up kita mulai dari mata dulu. Oke. Kalau kamu biasanya dari mana? Kadang dari sebenarnya mood sih, kadang-kadang dari mata duluan. Kalau aku biasanya selalu dari mata soalnya supaya nggak jatuh-jatuhan. Nah, pertama-tama aku pakai eyeshadow base dulu. Eyeshadow base yang aku pakai adalah MAC Soft Ochre Paint Pot. Kamu pernah pakai ini? Pernah paint pot ya. Dulu aku pakai itu, terus sekarang udah enggak. Sekarang pakai Urban Decay. Urban Decay, cuman kayak mau ganti lagi deh. Ini aku pakai jari aja sih. Jadi ini aku enggak boleh lihat loh. Sampai akhir. Kakak makeup tuh masa kayak belajar sendiri gitu atau kayak ngambil kayak kelas-kelas makeup gitu? Aku turunan mama. Oh, emang dari emang iya. Udah dulunya. Kalau aku kayak suka ngerias gitu, jadi aku jadilah nggak cita-cita juga sih sebenarnya. Gak sering ngeliatin gitu nggak sih? Dari kecil. Kamu juga ya? Iya, aku tuh sering suka banget nonton kayak YouTube segala macem. Terus aku makeup di muka aku terus mama bisa. Dari cita-cita aku dulu itu jadi makeup artist. Serius? Terus? Dulu makeup, iya bener-bener. Soalnya tuh kayak teman-teman aku siap lagi ke rumah atau nggak aku lagi ke teman-teman aku tuh suka. Boleh nggak gue make upin? Boleh nggak? Aku tuh sampai kadang ke sekolah dulu waktu zaman SMA, kalau lagi apa istirahat, aku sampai bawa catokan aku nyatokin temen-temen aku. Emang aku suka nyatokin, make upin, kayak seru gitu loh, make upin. Iya, sampai sekarang masih nggak? Udah nggak? Masih, cuman sekarang lebih jarang ya. Lebih jarang. Sendiri. Lebih make up sendiri aja lah. Oke. Sekarang eyeshadow base-nya udah. Aku akan bikin pinky-pinky gitu. Terus aku juga gak mau susah supaya mungkin yang di rumah bisa ngikutin. Iya. Oke. Aku pengen lihat gak boleh banget. Nih, woi. Berarti ada nanti aku lihatnya pas kalau jadi aja di videonya. Oke. Sekarang aku akan. Kamu pernah pakai ini gak sih? Ini enggak. Baru. Dan by the way ini brand new khusus buat Aurel. Wow. Special ya. Jadi ini paletnya Anastasia Beverly Hills, pasti tahu dong. Tahu. Ini yang Norvina, aku suka banget soalnya ungu-ungu gitu, cocok banget ini sama baju kamu, warnanya pas banget ya. Pas ya. Oke, pertama-tama aku akan pakai warna ini yang Love, warnanya pink matte gitu. Kita akan taruh di crease atau garis kelopak mata. Jujur aku belum pernah loh makeup kayak apa? Warna-warni. Kemarin terakhir aku ngikutin ke Tasha warna biru. Oh iya, iya. Jadi kamu tuh sebenarnya kalau pakai produk yang matte, abis itu tetap berminyak? Enggak juga sih. Enggak sih. Paling aku berminyaknya cuman kayak di hidung, itu pun juga cuman dikit-dikit doang. Oke, sekarang aku akan pakai warna kayak plum gitu, matte. Jadi kita bikin warna sudut dulu. Ini pakai palet yang lain. Ada enggak sih kayak
apa ya, kayak makeup look yang kamu tuh udah benar-benar nggak bisa banget kayak gitu. Kalau aku nggak bisa banget pakai lipstik merah. Mana? Aku nggak bisa banget pakai terlalu banyak highlighter yang kayak mengkilat di mana-mana tuh nggak bisa. Karena berminyak? Bukan, aku udah pernah coba. Itu nggak cocok gitu loh aku kayak. Masa sih? Yang baru mau aku gitu ini. Nggak, aku nggak tahu ya, mungkin ada. Oh, itu ada salah satu makeup artist yang makeupin aku kayak gitu dan aku di aku tuh nggak cocok. Mungkin ya kita, aku belum tahu sih, siapa tahu aja nanti bisa, mungkin ini bisa cocok. Masa waktu itu kayak lebay banget sih. Terus aku nggak bisa juga pakai yang kayak apa sih, kayak concealer tuh yang kayak putih banget. Sampai kaca atas sini jidat-jidat gitu kayak. Waduh. Kayak muka aku jadi kayak nongol-nongol gitu loh. Muka nongol-nongol. Kayak nggak siap tuh kamu kayak. Iya sih, ngerti-ngerti. Jadi kayak nongol, gimana kan kalau di highlight itu kan jadi bagian yang di highlight jadi menonjol. Nah, gitu. Nah, ya, jadi kayak ya nonjol semua gitu muka aku, udah aku cabi terus jadi nonjol, kan jadi aneh. Sebenarnya sih memang biasanya kalau orang yang kulitnya lebih ke arah kuning langsat sama mateng tuh memang lebih bagus ke arah peach ya, sebenarnya. Aku sukanya peach. Cuma mari kita buktikan coba hari ini. Kita coba warna lain. Pink. Sekarang aku akan semprot kuas pakai setting spray supaya eyeshadow-nya lebih pigmented. Sebenarnya ini bisa juga pakai air biasa aja, nggak apa-apa sih. Oke, sekarang kita akan pakai warna yang shimmer. Aduh, ini kalau kamu lihat ini udah. Aduh, aku penasaran. Kak, jangan lihat aku sendiri. Ini aku udah tadi kayak pengen lihat. Nanti lihat di video kayak orang-orang. Makanya aku juga nanti ujungnya nanti di video. Aku kaget sih tadi kakak bilang, kakak gak pernah pakai apa shading di dalam kan. Contour di dalam, gila. Sedangkan aku. Nanti aku ada tuh, lagi yang lebih mengagetkan. Aku tuh kayak ngejulukin banyak makeup artist yang udah pada tahu kayak Aurel itu adalah Miss Shading. Miss Shading, Ratu karena Shading. Aku mendingan gak usah makeup deh. Gak apa-apa gak usah makeup. Kalau gak pakai shading tuh kayak, aduh, karena muka aku tuh kalau di kamera tuh bulat banget. Justru itu aku penasaran banget makeupin Aurel. Karena gimana ya Aurel kalau gak di shading dalam. Gak di shading dalam. Bisa aja sih sebenarnya aku shading dalam, cuma aku kayak gak mau gitu. Kayak, ini bener-bener ikutin teknik kakak banget. Bener-bener biar kayak aku makeupin orang. Aku bener-bener loh, kayak pengantin pun aku gak pakai shading dalam. Serius? Serius? Tapi tetap tirus. Tapi shading luar aja. Aku penasaran banget, kok bisa sih? Tapi biasanya kamu mata dulu apa? Ini dulu. Aku tergantung mood sih. Kadang kalau lagi pengen yang aneh-aneh, aku kadang mata dulu. Oke. Okay. Sekarang kita pakai gel eyeliner. Aku pengen ngeliat, ih! Masih jauh. Aku dari tadi udah kayak gini-gini. Aku pun sebenarnya berharap ada cermin nih sebenarnya. Karena biasanya ini bener-bener gak boleh, Kak. Make up ada cermin. Iya kan, ini tuh gak boleh emang. Ini oke, okay, sekarang kita pakai gel eyeliner. Ini MAC yang Black Track. Cuman kadang kalau lagi aku lagi benar-benar lagi niat makeup lagi nggak buru-buru, aku lihatnya beda. Yang sebelah kiri eyeliner lebih nggak terlalu lebih tipis. Kakak tuh kalau misalnya pakai foundation tuh, karena ada ya makeup yang kayak foundationnya tuh kayak berlapis-lapis banget. Atau kakak kayak cuma satu? Tergantung kasus. Oh ya sih benar sih. Ya itu benar sih. Iya kan? Kayak kalau misalnya orangnya jerawatan banget atau emang perlu banyak di cover ya. Tapi dia nge-cover banget enggak sih, Kak? Ketutup enggak sih? Iya dong, cover banget. Cuman sih sebenarnya kalau memang mau bikin yang kayak itu ya harus agak ekstra memang. Iya sih. Kamu untung kamu enggak ada kaca ya. Jadi kamu enggak bisa protes di tengah jalan kayak ketebelan. Ini kayak gue. Aku penasaran. Sekarang aku mau hapus dulu bagian bawahnya. Ah, kita hapus dulu. Oke. Sekarang aku akan semprot wajahmu ini supaya segar. Kayaknya harus pengunci. Merem ya.
Terus kita kipas. Oke. Setelah itu aku akan pakai pelembab. Yep. Ini aku pakainya Clinique. Nah, jadi gini. Kan banyak orang yang biarin aja dia. Banyak orang yang kalau misalnya berminyak itu takut pakai pelembab. Ya, itu dia. Ini baru mau nanya tadi beneran. Nah, sebenarnya katanya sih kalau pakai pelembab itu asal pelembabnya benar ya, itu sebenarnya bisa mengurangi minyak justru. Nah, jadi kenapa? Karena katanya ini sih aku juga katanya aja sih, tapi aku terapkan kayaknya benar. Ini bagus. Ya, jadi ini kan dia kayak pelembabnya water base, gel base gitu. Jadi emang enggak oily. Nah, jadi kalau kulit yang berminyak itu kalau di cukupi kebutuhan kelembapannya, dia jadi nggak terlalu ngeluarin minyak. Karena katanya kulit yang berminyak itu terjadi karena kulitnya pikir kurang lembab, jadi dia kayak keluar. Oh, ngerti iya, ngerti. Jadi kayak misalnya kamu kurang minum nih, terus kulitnya pikir kayak, wah ini kita dehidrasi. Jadi dikeluarkan lah si minyak-minyak itu. Ya kayaknya kayak ini kan kayak air kayak gitu. Kayak air gitu. Jadi pas dipakai langsung kayak zet nyersep ke dalam gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebenarnya musuh orang berminyak juga sebenarnya. Aura. Urban Decay Drop Shot. Oke. Okay. Ini super lembab. Super lembab, super. Tapi ya itu kok kayak kental banget. Yes. Oke. Kan kita eksperimental, jadi soalnya aku sampai pakai Farsali aja tuh yang warna ungu. Yang ungu kan yang kayaknya buat yang lebih ini ya, lebih gak lengket. Oke, sekarang karena hidung Aurel merah. Lagi merah katanya. Merah. Aku akan pakai korektor. Primer korektor gini. Yang warna hijau. Jadi kalau warna hijau itu mengoreksi warna merah. Dikit aja. Terus aku tuh kayak biasanya kalau dengerin orang primernya banyak banget. Nggak apa, bagus lah kan. Jadi mungkin supaya mukanya lebih awet. Awet terus abis itu terlindungi mungkin juga. Karena aku pengen banget sih yang kayak makeup yang kayak bule-bule gitu loh. Mereka kan mukanya saking dry-nya kan mereka sampai pakai kayak oil-oil. Iya. Aku sebenarnya pengen tapi kayak nggak bisa muka aku jadinya kayak. Oke, sekarang aku akan pakai foundation favorit kita bersama. Terus ini kalau YouTube channelnya udah sering aku punya aku tahu. Estee Lauder, udah boleh. Ini aku akan campur warna wheat sama warna tawny. Katanya Aurel, yang wheat itu keputihan. Tapi tawny ini sebenarnya lebih putih lagi. Iya, bukan sebenarnya gak keputihan sih. Kalau mungkin karena kalau aku habis kan di Bali suka berjemur atau enggak. Aku tuh orangnya kalau enggak, aku tuh termasuk cewek yang cuek, kayak bener suka marah. Okay. Karena kayak aku enggak takut matahari, seenggak takut itu kayak bener-bener. Pakai sunblock enggak? Enggak, jadi bodo amat aku jalan-jalan tuh kayak ya udah kenapa emang. Jadi karena bener suka kayak kamu tuh ya Allah cewek udah. Karena kan kalau karena aku udah pernah tanning nih sekali di Bali. Oke. Okay. Dari jam 11 sampai jam pokoknya jam-jam matahari lagi panas banget nih. Dan aku udah tahu mentoknya hitamnya aku tuh ya udah segitu doang, nggak pernah bisa lagi lebih hitam dari itu. Jadi ya udah. Terus jadi kamu maksimalkan. Aku pernah pakai nih. Terus muka aku bunda tiba, "Ih, kamu pakai apaan? Kok kamu kayak abu-abu monyet gitu kayak." Oke, makasih. Oke. Okay. Ini okay. Masih oke kan? Enggak tahu. Ya Allah, enggak boleh banget nih ngelihat. Betawi ini ya karena kita ala-ala makeup aku. Sebenarnya aku nggak selalu makeup kayak gini, cuma karena tadi ada foto inspirationnya, jadi kita aku akan mengingat waktu itu aku pakai apa dan akan aku praktekkan di sini, which is tebal. Waktu kemarin itu nggak tebal waktu praktek sama Enggak. Natasha. Enggak. Sama Kak Benny juga aku kemarin nggak tebal makeup. Oh ya. Dia buat kayak natural. Jangan aku tahu Kak Benny kan. Tapi dibikin natural sama Kak Benny.
SD makain aku Huda kan. Mm-hmm. Itu juga nendang sekali. Iya, aku itu. Aku biasanya ST dicampur sama Huda. Cuman Huda aku putih banget, jadi enggak bisa. Nah, aku mau beli apa ya shade-nya ya? Nah, itu dia aku juga. Ya kan bingung. Kurang hafal kalau Huda soalnya. Dia banyak banget sih, dan gitu. Baru kan, jadi kita belum familiar. Sekarang kita blend dulu pakai beauty sponge. Jangan ketawa, nanti terakhirnya naksir. Wah, kan tuh bahaya lo ya. Oh, Tio udah tadi ketawa mulu. Dia tadi benar-benar ketawa lo ngeliatin aku. Suka gitu. Suka mengkerutin gitu kayak gitu. Oh, oke. Okay. Jadi ada garis. Aduh. Aku juga orangnya enggak sadar kan. Selama aku sering ngaca kok ini gue makin ada garis. Wah, sama ngaca. Oh, gede aku sering gini. Gede garis. Oke, sekarang kita pakai concealer. Ini concealernya agak warna orange sedikit supaya di bawah matanya agak cerah. Kita tes. Itu pakai warna apa? Ini NARS yang honey. Oh. Aku pakai Kasset. Kasset agak kuning. Iya. Kalau ini dia kayak corrector gitu. Sumpah aku deg-degan juga. Ini apa deg-degan pengen lihat nggak boleh gimana? Jadi kamu nih didandanin makeup artis siapapun nggak pakai itu apa kayak highlight di bawah mata yang putih-putih gitu? Ya pakai ya jadi aku cuman udah nggak tahu cuman mereka tetap pakainya kayak oke. Cuman ada juga yang cocok sih tiba-tiba kayak bagus kok ternyata. Tergantung keseluruhan. Gantung sih kayaknya. Mungkin tergantung di aplikasi ini kali ya. Kalau nggak terlalu heboh lebay gitu. Pokoknya kalau belum jadi jangan komen dan jangan komplain ya. Ini ntar banyak netizen di bawah. Ih kok tebel banget makeup. Iya. Aku malah udah. Kamu sering nggak di gitu? Wow. Udah kebal banget ya? Wow. Iya orang kayak 30 tahun ya udah bodo amat. Iya 30 tahun mampus gitu. Sama gue bedanya cuma 5 tahun. Tapi aku kayak butuh tips deh, bagaimana caranya dealing with haters. Gimana caranya? Karena aku sering juga banyak di Instagram. Gimana ya? Aku tuh inget banget pertama kali aku dibully itu hanya karena hal sepele. Apa tuh? Jadi zaman waktu aku SMP, zaman-zaman Justin Bieber. Oke. Okay. Mau konser di Indonesia. Iya, terus? Ada satu orang yang ngegosipin nih bilang, jadi mereka kan jadi Justin Bieber kan siap mau konser di konser dimanapun itu selalu ada One Less Lonely Girl yang naik ke atas panggung. Oke, terus? Terus ada yang gosipin katanya, iya One Less Lonely Girl itu Aurel. Terus mereka langsung kayak pada, ih jelek banget lah, bla. Pokoknya parah banget. Sebenarnya tapi siapa? Jadi bukan aku. Aku juga nggak tahu. Aku di Twitter itu zaman Twitter aku bingung kan kayak, apaan nih? Aku masih nggak ngerti kan. Terus aku bener-bener dibulinya. Gila banget, parah banget. Terus kamu jawab apa? Aku cuekin aja, aku gini. Azir. Sebenernya haters tuh fans loh. Oh, oke. Okay. Karena dia lebih tahu dibanding, dia tuh ngikutin kehidupan kita loh. Iya, bener. Lebih tahu daripada bener. Fans. Ada fans yang gak tahu, tapi dia lebih tahu. Dan dia memperhatikan sampai segitunya banget. Iya, bener. Kayak ibarat ada kotoran sedikit di sini aja, dia ngeliat, tahu gitu kan. Berarti kan dia secara langsung dia merhatiin sampai di zoom-zoom. Detail banget. Aku juga sebenarnya penasaran nih di kamera kayak apa ya kelihatannya? Iya, pasti tebel. Abu-abu monyet nggak? Abu-abu monyet nggak kan? Belum kali kan? Belum pakai line-line. Belum di contour, belum contour. Belum pakai ABCD. Oke, sekarang kita kalau aku pakai ini. Ya, itu bagus, Kat Von D. Ini the best. Kamu beli nggak jadi lagi? Kenapa? Ini udah yang ke berapanya aku? Jadi sebagus itu, oke. Okay. Biasanya kamu kalau kontur kayak bikin muka ikan gitu nggak sih? Enggak. Gitu. Iya. Akurat nggak? Enggak kayaknya. Nggak tahu sih. Cuman maksudnya kayak kadang tengah aku senyum kayak ngeliat garis. Tapi aku semenjak cabut gigi merasa muka aku nggak selebar dulu. Oh iya. Oh kamu cabut gigi? Aku cabut gigi 4. Oke. Okay. Iya sih aku pernah dengar sekaligus. Katanya kalau cabut hari. Gigi, sakit gak sih? Enggak. Ini pasti foundationnya kayak sampai rambut aku gitu gak sih? Adalah sedikit. Biasanya emang enggak?
Iya. Soalnya kalau nggak sampai rambut nanti malah belang, lebih parah lagi kan. Mendingan kita hapus nanti kalau udah selesai. Pakai tisu basah atau apa? Kasih eyeshadow aja warna coklat tuh. Oh, oke. Okay. Atau hitam. Biasanya kamu makeup berapa lama? Makeup sendiri atau di makeup orang? Dua-duanya. Kalau makeup sendiri sih sama aku tuh kan kalau mulai nyatok sendiri, air sendiri. Ya total 2 jam lah. Udah sama makeup. Udah sama makeup. Kalau di makeupin orang? Di makeupin orang tergantung sih, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam setengah. Pernah enggak kamu di makeupin orang terus fail banget kamu hapus? Ada. Serius? Enggak, maksudnya aku hapus langsung gitu kan? Iya. Tapi enggak ada pernah, ya maksudnya. Iya, ya, serius. Ya maksudnya kayak aku enggak suka banget di makeup, enggak lah. Pernah ada. Itu ya, untuk ke acara atau apa? Ya untuk ke acara. Untuk ke acara. Aku pernah sih benar-benar failed, se-failed itu. Ya abis itu ya aku benerin. Ya aku benerin sendiri aja kayak aku timpa-timpa bedak. Kalau ulang dari awal kan? Ya, jadi aku timpa-timpa bedak doang. Oke. Okay. Hidung pun kakak juga gak pake dalam ya? Tadi pake. Oh, tadi pake? Tadi pake dikit. Cuma kita lagi asik. Aku penasaran nih. Sama aku juga. Aku ngaca dikit gak boleh ya? Dikit dong! Kamu tau gak sih kalau makeupin pengantin itu tuh yang paling banyak tekanan? Masa kita baru mau mulai, penghulunya udah dateng? Serius, beneran. Oh, itu kan buat jadi kayak, oh my god. Iya, makanya. Aku gak tahu sih nih kalau nikah kalau kayak gimana. Aurel udah ngomongin nikah loh. Waduh. Calonnya ada? Gak ada. Aku tuh kayak udah aku sama Bunda kayak udah mempersiapkan. Mempersiapkan? Padahal pacarnya gak ada. Maksudnya kayak, udah kita rencanain kayak, kak pokoknya kalau nikah gini. Pokoknya semoga pernikahan saya asik banget. Asik. Gila lah gue ngomongin pernikahan kayak ada aja cowoknya. Kayak semoga nih nyata belum pernah ada yang pakai dengan cara ini. Amin. Semoga lancar yang pasti ya. Amin, itu udah pasti. Sama aku satu lagi. Mm-hmm. Aku tuh gak cocok pakai eyeliner hitam tapi di bawah. Oke. Okay. Ya ya, aku enggak kok. Enggak, aku lebih bagus kayak pakai eyeshadow putih ya? Coklat. Oh, mendingan eyeshadow coklat aja. Coklat gitu di bawah masih yeah, yeah, kalau yeah. Kayak eyeliner hitam jebret gitu kayak. Iya, yeah, emang. Aku makanya aku enggak bisa banget kayak bikin smoky eyes yang hitam gitu kayak. Bukannya kemarin waktu sama Tasya pakai smoky gitu. Nah, makanya kan aku bilang itu kayak jauh banget sama kayak. Terus hasilnya kayak gimana? Aku belum lihat soalnya. Belum ada kayaknya di Instagram sebenernya atau. Ada, udah ada di YouTube, udah baru banget sih, baru kemarin. Okay. Baru banget kemarin. Kakak bisa ya? Kakak kalau make up? Ya, tentu. Pakai soft lens duluan emang. Aku soft lens dulu. Soalnya udahannya tuh kayak takutnya fail juga enggak sih? Enggak, ini kakak enggak kayak serbuk-serbuknya enggak masuk. Biasanya sih orang-orang enggak sih. Aku semenjak klasik tuh jadi oh iya kamu klasik. Aku tuh sensitif banget nih kayak ada serbuk aja nih barusan mata langsung gak enak. Tapi kalau di lasik sebenarnya boleh pakai itu enggak? Boleh pakai. Boleh. Okay. Tapi akunya enggak kuat matanya, enggak bisa kayak baru pakai setengah jam aja mataku kayak udah. Kalau enggak salah ditipisin gitu kan ya? Iya kan dia. Iya, diambil. Dikikis gitu. Diambil kan? Apa sih namanya ya? Kayak minusnya tuh diambil gitu. Kamu minus berapa? Sebenarnya enggak gede sih, minus 3. Aku gede banget sih. Berapa? Aku 6. Aku kayak pengen lihat juga dari jauh, boleh nggak sih aku kesana? Boleh banget. Nah, ya. Ini kalau nggak lihat dari jauh aku nggak akan tahu. Iya. Serius, untung. Kesana. Ih, dia curang biar bisa ngaca. Nggak, aku nggak liatin pakai. Aku cuma peragain kayak madep sini gue. Oke, sini berarti. Oh gitu malah. Oh malah angle yang matanya. Karena pipi aku sebelah sini lebih tinggi. Nah aku juga sebenarnya aku tuh kiri banget. Tapi setiap makeup harus ini. Jadi aku sedih. Dulu gak sih? Orang gak mungkin dari situ. Oke. Okay. Apalagi sekarang, blush. Biasa pakai blush warna apa? Peach. Ini aku mau kasih pink. Di mix aja deh. Oke. Okay. Soalnya kalau pink banget kayaknya juga ya kurang. Oke. Okay.
tuh nggak bisa yang kayak so imut, so sang kayak so cantik kita nggak bisa. Tapi kayaknya kalau make up-nya pinky pinky gini, abis ini kamu harus pose so imut cute gitu deh. Oke. Okay. Nggak bisa banget aku kayak so imut kayak so jadi cewek gitu nggak bisa. Oke, bunda suka, kak, kamu bisa nggak sih volumenya dikecilin kalau ngomong kayak emang gimana bunda? Ngomong aja. Sejauh. Sebenarnya ada yang lebih aneh dari make up aku selain nggak pakai shading dalam. Apa? Kamu tau nggak? Apa? Aku bikin alisnya. Maksudnya pakai iya, apa yang bikin kayak alisku beda? Aku nggak selalu sih, cuma kalau seringnya yang di IG gitu, yang di Instagram tuh, aku pakai alisnya apa? Coba tebak. Bukan apa, kayak pakai produk apa? Eyeliner. Yes. Hah? Aku tadi beli cendol loh, maksudnya emang beli pakai eyeliner. Iya. Sumpah hitam. Enggak, coklat. Tapi eyeliner. Kenapa kok gitu? Ih, aneh banget sih, Kak. Enggak, kenapa kayak gitu? Kenapa? Karena jadi sebenarnya ini kan kalau sekarang kamu pasti tahu dong kalau kayak Anastasia ada kayak deep brow pomade gitu-gitu kan. Nah, sebelum ada yang kayak gitu-gitu, aku tuh udah kayak merasa membutuhkan produk alis yang agak lengket. Lengket. Oh, makanya kamu pakai eyeliner. Tapi kayak aku enggak nemu kan karena memang belum ada kayak gitu. Tapi ya ini enggak selalu, cuma kalau coba sekarang kakak pakaiin aku ya. Aku sengaja sih biar aku pesannya aneh banget sih kayak. Okay. Dan ini orang emang selalu tanya kayak pakai apa gitu. Kalau enggak dijelasin tuh orang jadi bingung kan apa bercanda apa bener gitu kan. Pake eyeliner. Hah? Aku lagi bayangin pakai eyelinernya dari Ashanti Beauty Cosmetics. Oh, tanya-tanya dulu deh biar enggak salah. Enggak tahu kok aku emang enggak, kamu biasanya gambar alis gimana? Ya, tetap sama? Tetap sama. Maksudnya tetap ikutin alis asli atau kamu rubah sedikit biar? Aku rubah sih kayak ini, kayak lebih naik juga biar sama. Karena aku emang yang sebelah sini tuh kan sering naikin sebelah gitu loh. Jadi even aku udah sulam pun, karena aku sering naik-naik sebelah gitu. Tetap beda ya? Oke, merem aja yuk. Tapi biasanya sih kalau aku kasih orang, kan aku sering ngajar-ngajar juga tuh. Aku sih selalu bilang kayak jangan pakai eyeliner untuk praktek sendiri karena ini bisa jadi kayak sincan banget gitu. Harus berhati-hati banget gitu. Untung ya. Itu dia jauh. Haha, ini beda banget semua. Ya, kan maksudnya beda tuh apa? Enggak, maksudnya kayak beda dari makeup kamu biasanya. Oh, okay. Cuma kan tujuannya memang itu kan. Sebenarnya sih aku kalau biasanya kalau by request ya ikutin aja. Cuma ini karena supaya agar seperti itu. Makin ya, kita coba aja. Kalah. Udah kak. Ya udah, lanjut. Bulu mata, aku mau pakai. Bulu mata. Ntar dulu aku bedakan dulu, sorry. Sampai lupa. Pakai bedak. Ini pakai Ashanti. Pakai Ashanti Beauty Two Way Cake. Ya ini tuh yang terbaru kak. Jadi kayak udah ada foundation gitu. Jadi tebel. Jadi udah cover banget. Oke. Jadi nggak perlu pakai foundation lagi ya? Iya. Jadi kadang kalau pergi kayak kalau benar-benar pergi yang sehari-hari ya, bukan kayak dinner gitu. Kalau dinner kan aku harus tebel. Ini kayak buat sehari-hari kayak cuma kayak ke mall, kayak cuma pengen main pedi cantik-cantik gitu doang. Aku cuma kayak. Berarti ini nahan minyak ya? Iya. Pakai BB cream. Atau nggak kayak pakai concealer di bawah mata gitu doang, terus udah pakai bedak satu muka, udah deh. Terus blush on, udah. Bener-bener kayak gitu-gitu doang, terus itu udah. Menahan minyak. Percaya lah, saya berminyak. Jadi buat orang kayak berminyak, percaya dengan produk-produk yang saya pakai. Blushnya? Blush on ini? Nih, no. Katanya ada blush aku ada. Oke, jadi tadi kita pakai blush kan awal, sekarang kita harus tambahin lagi. Sekarang aku akan pakai Aurelioli blush on. Warnanya iya ya, agak ungu. Tapi ini emang cocok banget sih sama warna kulit kamu. Sama warna matanya pas banget. Yeay! Eyeliner. Nih kak, oke.
Nah ini aku bilang eyeliner juara dunia segala macam dunia perduniaan. Okay. Benar-benar sehitam dan segampang itu, sepekat itu kayak benar-benar cuma gini doang nih. Oke. Ini nggak tekan lah. Iya. Kayak kecoret, langsung kayak kecoret. Terus waterproof ya? Aja. Iya. Waterproof. Waterproof banget. Kayak aku pernah gitu nangis gitu. Terus nggak apa-apa? Itu kan drama. Terus kayak. Nggak usah panjang, nggak usah. Nah, kalau ada dia nih panjang jadinya. Lihat bawah, Sam. Lihat bawah. Itu kayak gel eyeliner gitu loh, tapi bentuknya pensil. Merem? Nanti kalau kita dingin, kalau udah kering, dia benar-benar kayak aku sampai kucuk-kucuk mata. Oke, ini aku emang beneran ini bagus. Iya kan? Enggak. Kakak tahu Laude enggak? Tahu dong, teman aku itu. Nah, Laude tuh pakai ini kayak dia tuh udah pakai dia tuh sampai nyetok gitu loh, sekali beli tuh langsung 5 10. Ini suka benar-benar suka banget. Apa? Sering juga makeup sama kalau dia siapa? Barengan ini. Maksudnya dulu sering. Ini makeup aku udah 8 tahun dari zaman dulu. Masya Allah. Ini besok kalau bikin video boleh nggak sih gue pakai dikasih kursinya yang bisa senderan gitu? Gue dari tadi tuh pegel loh, sumpah nggak bohong. Cuma lu duduk di sini lama. Ini gue dari tadi begini, pegel loh. Oke, kita akan membantah kata Aurel, dia nggak bisa pakai glitter highlight. Bisa tapi yang banyak-banyak, bisa lebay gitu yang kayak bule-bule gitu nggak bisa. Kayak mereka bisa pakai. Tapi kamu suka nggak? Strong. Lihat itu suka nggak? Nggak, itu suka, cuman kayak nggak bisa pengen gitu juga, kan? Aku pengen. Ya ini aku gituin aja. Oke. Sekarang aku akan pakai bulu mata. Bulu matanya pakai mana? Tadang. Kakak mau pakai yang mana? Kayaknya kakak harus pakai yang gila banget yang ini ya. Yang punya seksi glamour. Seksi glamour. Oke. Benar-benar. Aduhai. Allahu Akbar. Ini sakit banget tuh. Duduk di sini. Oke. Seksi glamour. Aduhai. Gunting. Gunting kertas batu. Oke, ini nggak iklan tapi eyeliner-nya bagus banget. Dibilang itu sebagus serius, itu. Serius, sebagus itu. Eyeliner Ashanti ya? Iya, Ashanti. Ashanti aja gitu. Ashanti Beauty Cosmetic. Kalau aku Aurel Lali Cosmetic, udah. Gimana? Better. Beta. Kamu kemarin dari Singapura ya? Hmm. Berapa hari? 6. Oh, lama juga. Ngapain aja? Liburan sih, Kak. Okay. Sekalian berobat ibunda, check up. Terus kayak sakit-sakit gitu badannya sebenernya. Kecapean kali. Lo kayak ditekan gini terus perutnya kayak keras gitu. Ditekan kayak gitu. Serutan mana ya? Serutan. Oh ini, sorry. Ada. And then aku terluka. Oke. Aku mau pakai sedikit. Glitter. Siapa tuh yang ngomong? Kalau aku pakein gimana? Itu terus. Tanggung banget nih soalnya. Iya, bagusan kepake kayaknya ya. Lihat atasnya. Lihat. Enggak, kayaknya harus pakai rel. Trust me. Lihat ya kalian, ntar tunggu balasan saya ya. Tanggung banget ini udah. Kalian okay. Tuh kenapa sih? Lipstick. Kamu udah lip liner? Enggak ya?
aku langsung kalau lipstick boleh pakai kan? Aku pakai sendiri boleh enggak? Enggak, aku cuma bibir doang, demi. Enggak. Nih, jangan. Just kayak gini. No, sumpah demi Allah, kakak boleh lihat nih. Nah, sih? Only bibir. Aku kalau bibir harus sendiri, pemirsa. Kok gue ada kumisnya sih? Apa jenjang gue laki ya? Setelah aku ngaca, biasanya aku pakai soft lens. Nih, soft lens Ashanti. Ash soft lens, right? Ashanti beauty kan? Iya, Instagram masih ini kan? Aku pakai soft lens bunda. Sengaja aku memilihnya warna biru. Ini namanya Hollywood Blue. Di sini ya, gue mau ngaca dulu, oke? Sabar. Iya, apa itu? Kakak ini gatel ya, tadi ditambahin lagi. Ntar lagi tambahin lagi. Ya udah, nggih sana. Selesai. Alhamdulillah. Demi Allah, gue juga. Merem dulu. Tahu, gue belum siap nih, Aduh, ini yang gede apa yang normal? Normal. Okay. Aduh, tunggu ya. Wow! Oh my god, ini bukan Aurel Hermansyah ya? Ini siapa? Kak, ini siapa? Kak, gue gak kenal. Gimana ini? Wow! Ini beda banget loh. Kok bisa tirus tanpa shading dalam sih? Kayak kok harus belajar deh. Kayak kok harus les deh. Oke. Ini berubah. Suka gak tapi? Suka, ini beda. Soalnya ini beda, Kak. Ini aku masih shock gitu kayak. Pake bulu mata bawah, gue gak pake bulu mata bawah. Dia lagi. Oke, kita pake sama. Kaget, aku biar coba. Kita harus rambutnya dibenerin dulu. Apa rasanya, Aurel? Aneh? Ini jauh beda sih. Beda banget sama. Jauh beda tuh bagus atau jelek ya? Bukan, maksudnya beda dengan biasanya aku make up gitu loh, Kak. Oke. Okay. Kan kakak liat di Instagram, aku gak pernah kan make up kayak gini. Disuruh Mbak Riri ini, kayak gini katanya. Jadi kamu seneng gak nih? Gila, masih mempertanyakan, aku takut soalnya. Enggak, tenang aja. Tapi ini kalau aku mau kayak gak mungkin sih. Iya, gak mungkin lah. Oke, ini udah selesai makeupnya. Ini dia looknya tadi, seperti tadi. Mau dibuat seperti princess. Dan ini beda banget sama makeup aku biasanya. Aku belum, sejujurnya aku belum pernah makeup kayak gini. Dan ini baru pertama kali. Dan terima kasih banget buat kakak udah makeupin aku. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen di bawah. Oke, thank you for watching.